Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berharap pertandingan FIRA 2013 dapat memperluas tenaga ilmu, meningkat kefahaman serta minat terhadap konsep saintifik dan perkembangan teknologi sedia ada. Beliau berkata hasrat itu akan digariskan sebagai satu daripada fokus utama dalam laporan akhir Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 yang akan dilancar bulan depan. Muhyiddin yang juga Menteri Pendidikan berkata tema Intelligent Robotic Systems Inspiring the Next. Acara itu mampu menyemarakkan semangat penyelidikan dan inovasi yang akan membawa kepada cetusan teknologi terkini dalam dunia robotik. Dengan Malaysia telah pun menunjukkan komitmen yang tinggi dalam pembangunan teknologi robot. FIRA 2013 dianjurkan Jabatan Pengajian Politeknik Kementerian Pendidikan dan Malaysian Society of Engineering and Technology, MISET. Acara itu berlangsung di sini sejak Sabtu lepas dan akan berakhir pada Khamis ini. Ia disertai Singapura, Indonesia, Taiwan, India, China, Korea Selatan, United Kingdom, Mexico, Kanada, Rusia, Jerman dan Malaysia selaku tuan rumah. Muhyiddin berkata penyertaan dalam FIRA 2013 sememangnya membantu pelajar memperkukuhkan lagi pengalaman pembelajaran di luar bilik darjah atau dewan kuliah serta mempelajari tentang dunia kehidupan yang sebenar. Belajar melalui aktiviti mereka cipta, membina dan mengendalikan robot membantu pelajar menguasai ilmu pengetahuan dan kemahiran dalam bidang kejuruteraan komputer, electrical dan mechanical berteknologi tinggi yang sememangnya mempunyai permintaan tinggi di dalam industri. Muhyiddin berkata kongres yang dianjurkan serentak dengan acara itu juga akan menghasilkan kaedah penyebaran maklumat terkini tentang sistem dan teknologi robot seperti robot dalam perubatan, navigasi serta interaksi robot dan alam sekitar.